Bang Leo, Abut kemana sih? Dari pagi nggak kelihatan batang hidungnya. Tadi selesai mandi dia masuk kamar. Sudah 1 jam nggak keluar-keluar tuh. Mandi? Tumben sore-sore gini udah mandi. Inti-inti keterlaluan, hampir koit diketawain. Eh Bud, kalau gak bisa pasang dasi, tanya dulu dong sama Bang Leo. Lagi mau kemana sih pakai dasi segala? Inti kan tahu, orang tuanya Reni kan udah di Jakarta. Jadi kamu ini mau ketemu calon mertua toh? Calon mertua sih calon mertua, tapi gak perlu gini-gini amat ya. Inti kan tahu, orang tuanya Reni kan dari Manado. Kalau penampilan anda minus, wah bisa-bisa anda gugur. Siapapun teman dekatmu itu, Mami nggak menjadi masalah. Yang penting orangnya baik. Kalau Abut sih orangnya lugu, jujur. Tapi sayang nih, dia belum kerja. Kalau soal itu, kamu kan bisa support dia. Biar Mami yang buka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abut. Saya Mami Reni. Ayo masuk. Astagfirullah. Reni. Ada apa, Bud? Reni. Ayo, duduk. Silakan. Ini Abut, Be. Abut. Gua kirain yang namanya Abut tinggi gede gitu. Segini doangan. Kayak orang-orang sawah. Duduk. Katanya babe ente dari Manado. Memang. Babe gue dari Manado, tapi 3 hari yang lalu baru pulang. Babe gue asli Betawi. Oh, katanya ente punya adik kecil. Mana? Bobby. Yo, Po. Sini deh, kenalin ini Mas Abut. Tampaknya adik inti anak pinter. Nah, ini Om Abut berikan oleh-oleh es krim. Wah, Mas Abut tuh. Iya, kayak apa yang Bobby bilang tadi? Orang-orangan sawah. Reni. Mam, gak salah ya, Beh. Anak kita milih pacar begitu. Memangnya kenapa, Beh? Kenapa? Lo kagak lihat, apa? Tampangnya kayak semut bako. Si Babe nih, tampang zaman sekarang gak jadi masalah. Mungkin Reni memilih si Abut karena Abut Arab. Masya Allah, makin tua bukan makin bener tuh otak. Ingat sama umur, ingat. Maksud saya, keturunan Arab biasanya kuat dalam soal agama. Gua kirain. Dasar laki-laki, macam aja yang dipikirin. Gimana aneh gak pikirin? Sikap babe inti kayak begitu sama aneh. Ala urusan babe, gue yang atur. Yang penting selama lu gak macam-macam sama gue, Reni akan setia sama kamu. Yang benar nih, Ren. Apa gue perlu bersumpah di hadapan kamu? Jangan. Ana frustrasi sama ente. Urusan beginian gak usah pakai sumpah-sumpahan. Cukup ana cium ente punya jidat. Boleh kan? Kok bengong? Badan ana gemeteran, Ren. Ah, biarin aja badan yang gemetar. Yang penting kan hati tetap tegar. Gila, ada cowok ini. Siapa yang jahil nih? Ini pasti ulah si Bobby. Aduh, dia emang nakal, Bud. Abis dia kesayangan babe sih. Nggak apa-apa deh. Membre-membre deh. Asal ente tetap cinta sama Ane. Iya kan? Bang Leo, kamu kapan pulangnya sih? Oh, tadi malam kan dia telepon aku.
Katanya sih bulan depan dia kembali. Bulan depan? Kok lama amat sih? Makanya Bud, kalau nyosot jangan sembarangan. Lihat dong kiri kanan. Udah Bud, sarapan dulu. Makin gue pegangin tuh bibir, makin memble. Ya Bud, pagi-pagi udah rapi bener. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi Mas, kalau bukan mau ke rumahnya Reni. Ke rumah Reni? Gak kapok apa lo kesana terus? Yang namanya nemenin Reni, Ki, gak ada kamusnya kapok. Tapi ingat Bud, kamu harus tetap waspada dengan adiknya Reni. Ani sih tetap hati-hati. Ani cabut dulu deh. Loh, kok gak sarapan dulu sih? Gimana mau sarapan? Bibir Ani masih free. Tapi semangat tuh anak boleh juga, Ki. Kita lihat aja pulangnya nanti. Bukan bibirnya aja yang maju, Bang Leo. Semuanya ikut maju. Beh. Emang? Tadi si Bobby di sekolah suruh nyari balige, gak ketemu. Mangkenye. Kalau nyimpen apa-apa itu mesti hati-hati. Jadi gampang nyarinya. Apaan sih Babe nih? Nah lu ngomong apa? Balige, kota Balige yang ada di Pete. Oh di Pete. Maksud Mami, di Peta. Oh yang gitu, Wan. Ah Bobby, dibilangin jangan main sepeda di dalam. Main sana di luar. Gak apa-apa, Ren. Biar aja mendalam. Daripada di jalanan, kena apa-apa kita juga yang repot. Gak apa-apa main sepeda di dalam. Asal jangan di depan TV. Tuh kan, kalau main di dalam buang nih, ngapain. Basar yang ngantuk. Hehehe, berani mempok lu. Reni, coba lihat di luar. Mungkin ada tamu. Aduh, lama amat sih. Ana udah gak sabaran nih, kepengen ketemu sama Reni. Kalau ketemu, Ana peluk dia punya badan. Eh, abun. Cihuy! Awas! Bud, Bud. Maaf, Kak. Bobby gak tahu kalau Reni belum. Sudah sana, panggilin Babe. Bud. Ma, Bud. Be, Be. Orang ulangan sawah kata apa, Be? Biarin aja, Bob. Bukan punya kita ini. Maksud Bobby, Mas Abu yang ngetabrak. Hah? Tabrak apaan? Sepeda. Sepedanya kencang banget, Be. Yang nabrak masih ada? Yang nabraknya Bobby kok, Be. Kalau gitu sih urusannya lain dong. Cepetan, Be. Ditolongin. Nah ini mau ditolongin. Cepetan ambil air putih. Abut. Astagfirullah. Kenapa jadi begini, Ren? Anak kesayangan Bebe tuh nabrak si Abut. Kenapa ini bisa terdengar begini? Abut. Hah? Kena selangkangannya, Be. Selangkangan? Pantesan. Aduh, tuh. Be. Bud, Bud, Be. Bud. Cepat kasih minum, Be. Gimana sih, Babe? Barang orang gak kesurupan kok malah disembur. Lo kan perempuan. Mana lo tahu urusan laki? Waktu Babe masih muda, masih suka ngadu ayam. Kalau jago Babe loyo, Babe sembur. Puah! Hah, segar lagi, kayak begini. Ini kan Abut, Be. Bukannya ayam. Lagian siapa bilang dia ayam? Lihat aja dia seger, seger tuh kan? Lihat aja mulutnya, kayak ayam. Babe! Aduh. Gimana Bang Leo? Oh, nggak apa-apa, Ki. Dokter, Abut cuma shock dan ini kakinya sedikit kesleo. Ini obatnya. Kalau udah waktunya minum, kasih sama dia ya. Bud, gue mau tanya sama lu. Kenapa sih tuh anak kerjain lu terus? Ah, gak masalah apa-apa. Mungkin memang bawaan anak itu. Suka ngodain orang. Mungkin juga sih. Apalagi yang dilihat tampangnya Abut. Emang ada apa dengan tampang anak, Ki? Soalnya, ente punya tampang. Tampang komedi. Tampang pelawa. Biar bagaimana, anak harus tetap bikin perhitungan sama anak itu. Bud. Si Bobby itu anak kecil, nggak usah diambil hati dong. Kalau dijamin terus, makin lama makin melunjak, tahu nggak? Bet, itu anak kan adiknya Reni. Kamu harus tahu efeknya dong. Maksudnya Bang Leo? Maksud Bang Leo, kalau terjadi apa-apa sama tuh anak, lu bakal diputusin sama Reni. Ya, seenggak-enggaknya sim lu dicabut deh sama babenya. Putus? Nggak mungkin Reni putusin Abut. Tapi, sekalipun Reni putusin Abut, itu namanya berarti belum jodohnya Abut. Yang benar, Bud. Tapi biar bagaimana, anak tetap mau bikin perhitungan sama tuh anak.
Bang Leo, si Abut gak mikir kali ya. Maksudmu? Ya kalau Abut diputusin sama Reni, mana ada lagi cewek yang mau sama dia. Tampang kayak begitu, udah bagus Reni mau sama dia. Udah untung banget tuh. Ya Abut bisa pacaran sama si Reni kan namanya berkah gitu. Ya kalau buat Abut sih berkah, tapi buat si Reni bencana besar banget. Biasanya yang cabut aja. Apa-apaan sih? Nyabut tuh rebutan. Biar aku sendiri yang nyabut. Ternyata aku juga yang harus mencabutnya. Mau ketemu Abut? Iya mas, Abut ada? Oh ada. Bang Leo temennya Reni biar dipandang Abut. Nah, ini pelurunya. Kamu yang bernama Bobby kan? Loh, kok tahu namanya? Anu, Abut pernah cerita. Oh. Kalau Reni punya adik namanya Bobby. Eh ngobrol dalam yuk. Ya. Reni. Bud. Ren, Bud, kami tinggal dulu ya. Silakan duduk, Ren. Kamu sudah sehat benar. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Bobby, minta maaf dulu sama Mas Abut. Mas Abut, maafin Bobby ya. Sebelum Bobby minta maaf, Mas Abut udah maafin. Soalnya inti anak pinter. Bukan pinter, pinter. Mas Abut tolol nih. Bobby. Enggak apa-apa, Ana senang kok sama anak ini. Oke, udah siap? Ya, udah. Bang Leo, ternyata Abut gak salah loh kalau dia pengen balas dendam. Emang kenapa? Ya lihat aja kelakuan tuh anak, bandelnya kayak begitu. Oh, kalau aku lihat tampaknya sih, dia sebetulnya anak baik. Mungkin orang tuanya terlalu memanjakan dia. Ya, mungkin juga sih. Udah ah, tak keburu telat lagi nungguin pertunjukan kedua. Tenang, Ki. Bioskopnya nggak jauh dari sini. Soalnya saya udah lama nggak ngumpul sama saudara. Tapi kenapa nggak si Bobby diajak aja ke tempat arisan itu? Ah, kayak nggak tahu aja si Bobby. Bebe takut kalau dia bikin ulah di sana. Bud, kami pergi dulu ya. Kamu jaga rumah. Iya, yeah, Ani di rumah aja deh. Remy, kita pergi dulu ya. Silahkan, Ki. Gimana dong, Bud? Maksud Inti, buat titipin Bobby sama Ane. Kamu keberatan? Demi Inti, Ane bersedia berkorban apa saja. Kalau begitu, saya berangkat sekarang ya. Iya. Kamu di sini aja ya, Pop? Kalau sama Mas Abut, enggak. Bobby ke Karini aja. Bobby di sini aja sama Mas Abut. Mas Abut banyak mainan. Kalau Bobby di sini, pasti Inti senang, ya? Ide, Karini. Bobby di sini aja sama Mas Abut. Oke deh, kalau begitu saya jalan dulu ya. Tolong jagain adiknya. Oke, jangan lupa oleh-olehnya ya, Ren. Dah, Bud. Dah, Reni. Ini benar-benar kesempatan buat anak balas dendam sama anak sialan itu. Hah? Enak, Syurut. Kalau sampai Fatih ini pecah, kepala Inti yang pecahin. Kalau begitu, kepala Mas Abut aja yang dipecahin. Aja, itu mau berani ya? Ente mau lari kemana? Ente gak bakal bisa keluar, hah? Data anak curut, anak papa ente. Brengsek, Bobby, Fastoli ketinggalan nih, Bobby. Mau ikut Mas Abut nggak? Mas Abut mau pergi lo, biar Mas Abut tinggalin sendirian. Rumah ini serem, angker, ada setannya. Ane hitung sampai tiga nih ya. Kalau ente nggak keluar juga, ane tinggal ente di sini. Satu, dua, tiga. Oh, rupanya Bobby lebih senang dicekek sama setan ya. Biar Mas Abut tinggalin deh. Dadah. Mau kemana?
Nah, sekarang ente tidak bisa lepas dari aneh. Ente tidak bisa kunci pintu dari dalam. Kunci di tangan aneh. Bener-bener gak bakal bisa lari dari aneh ya. Nah, sekarang itu ketangkep sama aneh ya. Udah deh, itu nyerah aja sama aneh deh. Itu gak bakal lama. Kamu kenapa, Bud? Enggak apa-apa, Ren. Ana lagi bercanda sama Bobby, terus Ana terfleset. Bobby yang mana? Bobby-nya sih, Om. Sehat walafiat, Om. Bobby, kenapa? Kenapa lo? Bunda, aku nakal, Ben. Bobby digalakin sama Sabut. Bobby-Bobby disentilin. Rambut Bobby dijenggutin. Masya Allah. Tangan sama kaki Bobby diikat. Bohong, Om. Ana gak apa-apain. Ana berani sumpah. Hah? Dan banyak pacot lo. Pura aja Bobby ini gak pernah apa-apain. Dasar anak jin lo. Bener, Om. Ren, Ana kan gak pernah bohong. Wah. Enggak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.